sudah mendengarkan masukan dari teman-teman ya, karena kemarin kan sempat ada rakor di mana mereka juga mendengarkan masukan teman-teman untuk bisa memfasilitasi teman-teman supaya bisa datang stadion. Karena sebetulnya memang kami pun dari klub memang merasa agak cukup aneh kalau misalnya Solo sebagai tuan rumah yang menggelar laga di Manahan tapi tanpa teman-teman, itu agak cukup aneh juga. Dan kami juga mengapresiasi penyelenggara yang akhirnya bisa mau mendengar dan memfasilitasi teman-teman supporter Persis untuk bisa datang ke stadion. Ada kota khusus supporter berapa? Terakhir sih koordinasi kalau untuk yang dijual kan ada 5.000. Cuman kan yang memang ditujukan untuk dibagikan komplimen itu mulai dari ke sekolah, kemudian ke SSB dan anak yatim itu kan ada 10.000 tiket. Jadi kalau untuk yang dijual sejauh yang saya dapatkan info kemarin 5.000 tiket untuk teman-teman supporter dijual. Sudah sold out kan? Kalau dari pantauan saya sih tadi kayaknya udah sold out ya. Karena teman-teman dari tadi kan jam 6 ya katanya dijual ya, cuman ternyata mungkin ada perubahan sistem atau gimana, cuman tadi sampai jam 9 dan 10 tadi saya cek udah banyak yang sold out. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.